Adito Pramono ditangkap polisi karena kasus narkoba. Polisi memiliki minimal 2 alat bukti dalam penangkapan Adito Pramono ini. Yang pasti 2 alat bukti sudah tercukupi untuk dilakukan penangkapan, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Adi Wibowo saat dihubungi Detikcom Rabu 12 Januari 2022. Adito Pramono ditangkap dini hari tadi sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, ditangkap di rumahnya di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Menurut Adi, 2 alat bukti yang telah dikantongi penyidik dalam kasus tersebut berupa ganja hingga hasil tes urin dari musisi tersebut. Barang buktinya ada ganja dan hasil cek urin. Meski telah mengantongi 2 alat bukti, Adito Pramono hingga malam ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Adito masih dilakukan pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Barat. Adi menambahkan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan terhadap Adito sebelum menentukan status hukum dan dari musisi tersebut. Belum ditetapkan tersangka, masih ada proses lain yang harus dilengkapi, katanya. Dari penangkapan itu, polisi menemukan barang bukti narkoba jenis ganja di rumah Adito Pramono. Adito Pramono lalu dites urin. Hasil awal cek urin yang kita lakukan yang bersangkutan positif narkoba, jelas Adi.